Ya, baik, ini mata pelajaran Mawaris ini, Fikih Mawaris ini pamungkas dari ujian akhir semester di tingkat 3 ya, tingkat 3 ya, semester ganjil. Nanti semester genapnya Ibu akan ketemu dengan Amalia Tadris dan Amalia Tablik ya. Amalia Tadris sebelumnya sudah dibekali oleh Bapak Fahmi tentang strategi belajar mengajar, dan Ibu sudah praktek ya, maka tidak ada ujian tertulisnya karena Ibu sudah dapat nilai dari praktek ya, dari praktek menurut Pak Fahmi. Jadi ke depan tinggal Amalia Tadris dan Amalia Tablik. Amalia Tadris di kelas ya, di kelas ini, atau lintas kelas. Tiba ada yang mencoba dengan mudaris siapa ilmu yang dikuasai nih dari materi, yuk kita kerjasama dengan mudaris. Oke, di kelas Aisyah atau di kelas Fatimah, di kelas Khadijah atau di kelas Fatimah, siap pelajaran apa mau menyampaikan ini gitu ya. Itu Amalia tadi. Kalau Amalia Tablik nanti ke majelis taklim gitu ya. Nah, waktu tingkat 3 kelas Aisyah itu kemarin tidak semua ke majelis taklim karena keburu corona ya. Jadi sebagian ada yang online ya, jadi video. Sekalipun di majelis taklim juga video ya, di video, di dokumentasi melalui video. Dan itu ada mustaminya. Kalau yang online masing-masing tanpa mustami ya karena di rumah masing-masing gitu waktu itu. Nah, alhamdulillah keduanya berjalan akhirnya. Yang sudah di majelis taklim pun membuat video juga karena jadi di rumah dia belajar lagi gitu. Mungkin ya, nanti ibu-ibu bisa belajar keduanya, boleh gitu ya, karena ini tuh persiapan. Iya. Iya. Baik. Nah, untuk susulan bagi ibu-ibu yang sebelumnya ada mata pelajaran yang tidak mengikuti ujian, hari Kamis pagi. Mungkin nanti bisa dikabari dari ibu-ibu yang belum mengikuti mata pelajaran apa di hari Kamis pagi besok ya, besok hari Kamis berikutnya. Jadi kalau ibu-ibu yang sudah mah sudah selesai, belum ada informasi libur, tapi tidak ujian gitu, tidak ada ujian begitu ya. Nanti diinformasikan lagi melalui Bu Lina nanti mungkin ya, di grup yang KM ya, KM semua. Oh, mau botram. Oh, Pak Basar belum di ini lagi, tadi masih ada tamu ya, nanti dicoba aja, atau nanti kita ke KUA aja ya, ke kantor ya, Pak Basar ada di sana. Bu Dede sama siapa? Bu Emi. Oh, sekarang Bu Nursoba nggak ada ya, Kak Lisa? Iya. Nursoba hari ini yang nggak ada. Iya, Bu Nursoba ya. Nursoba ya. Oh iya, Nursoba kan itu siang nggak ini hari ini. Cuma hari ini aja. Baik. Waktu Ibu hari Senin pertama mata pelajaran apa nih yang didapat oleh Ibu-ibu? Pak Sobar, Pak Basyar ya. Ilmu tulis terjemah Al-Qur'an. Kalau Pak Basyar ilmu fikih muamalah ya. Di Pak Basyar apa kesulitan Ibu-ibu? Di Pak Sobar saat tulis terjemah Al-Qur'an. Jadi ternyata pas begitu butuh ketenangan ya. Ketenangan ya. Dan yang utama selain ketenangan apa coba Bu? Kebahagiaan. Tidak.
Sekarang aja buat tim soalnya ada di kata. Iya, mau baik. Kalau yang Vicky Mama lah. Catatannya kurang, terus hari kemis itu jarang masuk. Kami dah semua ada kalau misalnya kalau ada sudah terasa soalnya. Ada di sini. Kami nih kalau di tengah gitu mah Abdi mah lewat. Sudah sampai ini belum? Sudah sampai akad jual beli? Akad jual beli syariah sudah belum? Sudah. Akad jual beli syariah? Akad pemilikan. Baik, baik. Iya. Ya. Apa pengertian Vicky, pekerjaan Mamalah, terus sama kata kepemilikan. Bentrok dengan menikahkan tugasnya. Ya, karena penghulu.